Allahu Akbar, Allahu Akbar.
santri ternyata aset. Ada yang begitu ada. Nah, kita seperti biar kata tentaran kisah perdamaian dilanjutkan dengan takbir dan bertakbir untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat takbiran itu yang kita ucapkan adalah bentuk kebesaran Allah dengan kita meraih kemenangan selama Ramadan di sanaan lapar dan haus. Alhamdulillah. Ada pun urusan kita punya baju baru nih bapak-bapak, orang sini udah pernah beli baju baru apa enggak? Udah. Ibu-ibu udah punya baju baru belum? Karena semua amal di
bisa menjadi penyebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa diampuni dosa, salat tarawih diampuni dosa, menunggu satu salat ke salat yang lain dari maghrib ke isya diampuni dosa. Maka pengampunan Allah amal sangat besar di bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang juga diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena yang paling mahal bukan duit banyak, yang paling mahal bukan jabatan tinggi, yang paling mahal di dunia ini diampuni dosa. Nih, saya mau kasih berpikir sedikit. Kalau orang bilang Pajero itu mahal, Pajero atau Pajero? Nah, mobil Pajero, pasukan jenggot separo, itu mahal, tapi masih banyak orang yang memilikinya, maka murah karena bisa dibeli. Kalau orang bilang beli rumah, kira-kira di rumah itu sudah banyak. Beli rumah di bagian berapa duit? Hah? 1M, 2M, WM. Kalau orang bilang mahal, maka nggak ada penghuninya. Tapi justru banyak yang menghuni di sana, berarti masih bisa beli. Sesuatu yang masih bisa beli, itu murah katanya. Namun ampunan Allah tidak pernah bisa dibayar dengan uang, tidak bisa pernah ditebus dengan harta. Maka yang paling mahal di dunia ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan menghapus segala dosa-dosa kita. Semoga kita terbebas kelak dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa sudah lebih 7 menit. Mestinya untuk kuliah 7 menit atau kuliah 17 menit. Kalau kuliah 70 menit namanya tabir akbar. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tahun depan dalam keadaan sehat walafiat, nasib kita jauh lebih baik dan keadaan kita jauh lebih baik. Mudah-mudahan yang hadir semuanya jadi orang kaya semua. Ya Robbal Alamin. Wallahul Muwaffiq ila Aqwamil Ghaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.